Viral pemancingan pakai pemandu wanita. Publik pantes bapak-bapak hobi. Beredar sejumlah foto yang memperlihatkan sebuah pemancingan disebut-sebut memiliki fasilitas pemandu wanita. Gambar-gambar pemancingan pakai pemandu wanita seksi ini viral di media sosial. Seperti dalam postingan akun Facebook hobi mancing yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2020, foto serupa juga ditemukan dalam unggahan akun Twitter penjahat gunung Minggu 23 Agustus 2020. Dalam unggahan itu terlihat seorang wanita berpenampilan seksi terlihat menemani pria-pria yang sedang memancing. Perempuan itu memakai kaos tang, top warna hijau gelap, dan rok mini warna putih. Penampilan wanita itu tampak sangat mencolok dan kontras dengan lingkungan sekitarnya. Sebuah foto memperlihatkan wanita cantik itu merangkul seorang pria yang sedang duduk di pinggir kolam pemancingan. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Wanita itu juga terlihat tidak risih ketika diajak selfie oleh pria pemancing lain. Ia pun berfoto ria dengan sejumlah pria yang sedang memancing. Foto yang lain menunjukkan wanita berambut hitam ini menggandeng tangan seorang pemancing. Sejumlah pemancing yang berfoto dengan si wanita seksi ini pun terlihat sumringah. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui pasti kebenaran informasi mengenai pemancingan pakai pemandu wanita itu, termasuk lokasi serta identitas wanita tersebut. Namun unggahan yang beredar mendapat beragam komentar kocak dari netizen. Salah satu warga net menduga kejadian dalam foto tersebut berlangsung di Thailand. Beberapa warga net mengira foto tersebut hanya sebuah rekayasa, namun ada juga yang menanggapinya dengan serius. Bagi ibu-ibu yang suaminya hobi memancing, dicek lagi ya.